Wen, kan kita baru je sambut hari bapa kan? Tapi macam selama je, tak ada orang kisah sangat kan? Memanglah Usin, orang lelaki kan memang jenis tak kisah sangat. Malah kaum ibu dapat macam-macam pun, kaum bapa tak kecil hati. Contohnya macam mana tu? Yelah, kan kita ada ibu negara, ibu negeri, ibu kota, ibu pejabat, ibu jari dan sebagainya. Kau pernah dengar ke bapa negara, bapa negeri, bapa kota, bapa pejabat dan bapa jari? Betul juga cakap kau. Tapi kaum bapa mesti bangga sebab mereka juga yang selalu orang panggil. Hah? Panggil macam mana tu? Contohnya macam ni. Penampak kereta Lamborghini tu kan? Okey. Apa kaitannya dengan bapa? Eh bapa, mantap gila kereta tu. Dahlah, aku nak balik.